andar makan. Baik, kali ini mandar nomor punggung 8 Desa Bajo Kecamatan Soromandi ada nomor punggung 5 di sana. Oh, salah pengertian tadi, kontrol yang kurang cermat dari nomor punggung 13 lagi-lagi. Kini mandar Reci, bola dibuang begitu saja. Saudara Waldan tadi dari Persemu, kali ini masih lemparan ke dalam untuk mandar nomor punggung 3 crossing jauh di sana, ada nomor punggung 13. Disapu saja tadi. Bola keluar lapangan. Kembali dengan tendangan sudut unggulan pertama kalinya. Kali ini mandar. Sudah dilakukan seluruh heading ball tadi. Masih tidak terarah. Peluang pertama didapatkan anak-anak mandar dengan iya, lakukan pelanggaran. Kembali tendangan bebas nomor punggung 8 di sana. Dian sudah dilakukan. Masih sangat melemah. Kembali Persemu kali ini lewat sektor kiri lapangan, terjadi perebutan bola. Nomor punggung 11 umpan terobos, masih nomor punggung 11 di sana. Persemu nyaris anak mandar nomor punggung 8. Saudara diam melakukan tendangan bebas, heading ball berbahaya, terjadi kemelut, mampu diamankan dengan baik tadi. Masih diam di sini, disapu saja oleh center back. Kali ini Persemu uai bola udara tandas tadi, terjadi perebutan bola. Kali nomor punggung 13 Dede umpan pendek saja ke nomor punggung 3 di sana. Masih terjadi dua bola udara. Kali ini anak-anak mandar mencoba menekan nomor punggung 13. Kali tendangan bebas dari mandar ini sudah dilakukan saudara-saudara, berbahaya, bukan merupakan sebuah pelanggaran. Terjadi perebutan bola di sana, heading ball. Masih dua bola udara. Kali ini nomor punggung 6 sangat baik. Lagi-lagi lemparan ke dalam, bola terlebih dahulu keluar lapangan tadi. Sudah dilakukan. Oh, melewati garis lapangan nampaknya. Ayah. Cukup bukan dekat dengan penjaga gawang. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Baik. Nomor pun imam di sana terobos maksudnya. Heading ball kali ini Dian, sang kreator serangan dimiliki mandar nomor punggung 6. Jauh ke depan, nyaris saja terjadi miskomunikasi tadi. 6 berbahaya saudara-saudara. Iya, sangat jelas. 1-2 tadi. Pemain yang pernah perkuat PSM Makassar ini. Saudara Bugis, diam di sana saudara-saudara, berbahaya. Hei, terjadi kemelut. Bola terlebih dahulu keluar lapangan. Kembali lagi-lagi tendangan sudut nampaknya di sana. Kali ini Dede pendek saja, Dian di sana yang dituju. Masih Dian mencari ruang, Dian kini sama dengan Dede. Mandar berbahaya, sebuah kemelut. Bola yang dilepas tadi masih tidak mampu melewati dua pemain, umpan berbahaya. Kembali Dian di sana. Si gondong yang dituju nomor punggung Farhan. Farhan Abbas, luar biasa Farhan. Ada sang kapten di sana.
Kembali Persema mencoba menguasai bola lewat kaki nomor punggung 13, terlalu terburu-buru tadi. Kontrol kepala nomor punggung 9 Persema kali ini berbahaya, crossing saja mampu dipatahkan. Dede di sini. Farhad Abbas kandas lagi, kini counter attack Persema nomor punggung 9. Terlalu lemah tadi, sebuah terobosan diberikan. Persema melebar di sana. Dede di sini. Mampu diamankan dengan baik, kontrol yang kurang cermat nomor punggung 6 kali ini. Serangan yang dibangun anak-anak Persema kandas tadi. Ada Dede di sana, mampu diamankan kembali oleh Dede. Umpan tadi nomor Andik di sana, Andik Firman sama maksudnya. Berbahaya. Oh, kandas lagi kali ini anak-anak Mandar. Bigen, masih Bigen. Sendiri Bigen mencari uang. Terlalu lama Bigen. Masih bukan merupakan sebuah pelanggaran. Lagi-lagi bola keluar lapangan, lemparan ke dalam. Kali ini coro-coro-coro. Ya, bola untuk anak-anak Persema. Musim bulan di sana berbahaya, 1-2 dilepas saja tadi saudara. Persema kali ini Imam Mahdi di sana berbahaya, terjadi kemenut duel bola udara di sana. Nomor punggung 5 mencoba mengejar bal, berbahaya di sana, tidak ada kawan yang menjemput kali ini. Sam ini saja, Dede di sana, masih Dede. Pendek nomor punggung 3 di sini. Yudi di sana, ada nomor punggung 9. Masih saudara-saudara Dede, masih Dede. Sebuah percobaan masih mampu dibaca dengan baik tadi. Kali ini Persema kandas lagi. Masih kontrol yang kurang cermat. Ada nomor punggung 8 dari Persema. Oh, nomor 9 Imam Mahdi di sana. Iya, terlalu deras laju bola. Presur yang sangat baik. Dua body charge tadi. Masih kali ini Dede. Mandar nomor punggung 3. Masih terjadi rebutan bola di sana. Nomor punggung 9 sang kapten dari Mandar. Berbahaya. Crossing di sana si Gondrong. Terlalu lama dia. Sedikit mendapatkan gangguan dari Yas tadi, nomor punggung 2 dari Persema. Tendangan bebas, ambil ancang-ancang dia. Dia masih membentur tadi pagar hidup. Kembali tidak ingin kehilangan bola. Anak-anak Mandar ini jauh ke depan. Masih mampu dikontrol dengan baik kembali. Persema, oh, kandas tadi Persema. Kembali Dede di sana, Mandar mengusai bola. Ball position masih unggul anak-anak Mandar. Anton di sana, oh, berbahaya, luar biasa. Kembali Persema mencoba menggempur. Sudah lakukan, ada Anton yang dituju Persema kali ini. Kerja sama yang baik. Masih belum mampu melewati kokohnya pertahanan anak-anak Mandar ini. Masih Simon, Simon. Sebuah percobaan dari Simon. Sangat aman. Nomor punggung 13 Dede. Kandas lagi kali ini anak-anak Persema di sana. Terlepas tadi saudara-saudara. Sangat baik skema serangan yang dibangun anak-anak. Masih gempuran demi gempuran. Kontrol darat. Oh iya, bola terlebih dahulu keluar lapangan. Iya, bola terlebih dahulu keluar lapangan. Hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Kembali berbahaya Mandar kali ini. Iya, sangat jelas tadi mengenai tangan dari
nomor punggung 88 dari Persemu ini, saudara Wildan Karaeng Wildan, pemain yang datangkan dari Jene Ponto Sulawesi Selatan ini sejauh ini sangat baik. Ian kali ini nomor punggung 8 mandar berbahaya, masih mampu diamankan oleh penjaga gawang. Wasit pergantian pemain dari Persemu, saudara Imam nomor punggung 9 keluar masuk Iron nomor punggung 7. Ini dia Iron Man punggung 6 tadi, ada Dede kontrol yang masih kurang baik. Dede terlalu lama diam di sana, lagi-lagi kandas. Sebuah kesalahan dari center back dari anak-anak Mandar ini, nyari saja berbuah petaka tadi, hampir saja saudara-saudara. Inilah sebuah kejutan yang dibangun anak-anak Persemu ini, serangan balik cepatnya. Kembali lapangan nomor punggung 3 di sana, umpan pendek Simon kali ini. Masih, oh kandas lagi, komunikasi yang kurang baik. Iya saudara, tendangan juga sudah dilakukan saudara-saudara. Nomor 13 di sana, Dede kontrol yang kurang baik dari Dede. Terjadi perebutan bola dari nomor 13 Persemu kali ini, melebar di sini. Oh berbahaya, Anton di sini, masih Anton. Iya, crossing jauh tadi, kandas lagi saudara-saudara. Kembali serangan balik, nomor punggung 6 di sana, berbahaya sang kapten. Oh tidak diberikan ruang, berbahaya, bola disapu ke luar lapangan saja. Nomor punggung 11 berbahaya, nyaris saja pertanda kick off babak pertama di partai pertama ini sudah berakhir. Skor imbang 0-0 antara Mandar FC, delegasi dari Desa Bajo Soromandi berhadapan dengan Persemu Dusun Muku Desa Sanolo. Ya, kami akan kembali setelah pariwara berikut ini. Babak kedua. Baik, sementara Persemu FC RC Abu-Abu kembali ke lapangan saudara-saudara.
Kali ini anak-anak Mandar, sang kapten yang dituju masih berbahaya. Persemu kali ini berbahaya. Dua tendangan keras mampu diblok tadi. Nomor punggung 3 Mandar. Jauh ke sana saudara Yudi tadi. Umpan terobos tadi. Berbahaya. Lebih dekat ke penjaga gawang saudara-saudara. Sebuah antisipasi yang sangat luar biasa. Tampak di sana nomor punggung 7 dari Persemu ini, saudara Iron Medis. Wasit pergantian pemain dari Mandar FC dua sekaligus. Keluar nomor punggung 17. Oh, maksudnya nomor punggung 12 saudara Farhan, masuk nomor punggung 10. Kemudian keluar nomor punggung 3 Yudi, masuk nomor punggung 4 Arlan. Ya, dua sekaligus. Ya, 3 diganti 4. Yudi diganti Arlan. Baik, kembali ke lapangan. Sudah dilakukan nomor punggung 5 yang dituju. Kali ini anak-anak Mandar, pemain yang baru saja masuk sentuhan pertama dia. Bola dibiarkan begitu saja, kembali lemparan ke dalam. Ada nomor punggung 6 yang dituju tadi. Komunikasi yang kurang baik tadi. Bola disapu keluar saja oleh nomor punggung 4 tadi. Dari anak Mandar ini, saudara Arlan tadi hanya menghasilkan tendangan sudut yang pertama kalinya di babak kedua ini. Sudah dilakukan datar saja. Masih kontrol yang kurang cermat. Kembali Persemu. Rian di sana. Aksi pendekar tadi. Masih Persemu kali ini. Maruf nomor punggung 8 di sana. Umpan terus. Kapten di sana crossing berbahaya. Bukan merupakan sebuah pelanggaran, lebih dekat dengan penjaga gawang. Sebuah pengamatan yang sangat baik dari dari wasit kita hari ini. Ada serangan balik kali ini saudara-saudara nomor punggung 8. Oh, kandas lagi. Luar biasa nomor punggung 5 kali ini. Mampu dibaca Simon, anak-anak Persemu. Tidak diberikan ruang tadi. Kali ini Mandar FC nomor punggung 6 di sana. Sangat tenang. Center back, oh, berbahaya umpan tadi kali ini. Kontrol yang kurang cermat. Julkarnain di sana, Raja Julkarnain melebar. Kali ini Persemu. Masih, sudah dilakukan. Alasan kapten yang dituju, mendapatkan kawalan ketat tadi. Kali ini anak-anak Persemu. Anton berbahaya, ada Iron di sana, sangat luar biasa. Masih Anton di sana, luar biasa, tidak diberikan ruang tadi. Kali ini serangan balik cepat nomor punggung 10 berbahaya. Masih, tidak mampu diamankan. Tendangan bebas sudah dilakukan. Masih bukan merupakan sebuah pelanggaran. Sang kapten di sana kandas lagi. Dian di sini crossing jauh di sana, berbahaya. Sebuah hesbal jelas tadi. Wasit pergantian pemain dari Mandar, ya. Keluar nomor punggung 13, masuk Sam nomor punggung 11. Ya, masuk 11, keluar Deden. Baik, kembali ke lapangan. Berbahaya. Masih mampu dikontrol tadi. Disapu saja oleh Dian. Masih ada Julkarnain. Iya,
sentuhan pertama 11 saudara Simon. Bang Simon, oh masih membentur tadi pagar hidup, kali ini mampu dikandaskan oleh Raja Jukan. Lain kali ini pemain yang baru saja masuk, 86 di sana, masih 86 mencoba mengkehas saudara-saudara. Oh salah tadi, iya bola tidak mau. Oh sangat baik, kerjasama yang luar biasa. Bola lagi-lagi terlebih dahulu keluar lapangan. Main di sana sudah jauh ke depan, masih mampu diheading. Kali ini nomor punggung 10 sang idola kita luar biasa terlepas, dia berbahaya. Sebuah crossing tadi pemain si kecil mobil ini, namun memiliki kecepatan yang sangat luar biasa. Nomor punggung 10 kontrol yang sangat tidak ingin kehilangan bola. Iron masih sangat lemah sekali tendangan. 6 crossing datar, mampu dibaca tadi. Kali ini sang kapten Tsubasa umpan kepada Antonius. Kapten di sana Simon, masih gempuran demi gempuran. Iya sedikit mengenai wasit tadi. Anak-anak Mandar lewat kaki nomor punggung 6, pemain yang sangat rajin sekali, rajin menabung, rajin ke sekolah. Berbahaya terjadi kembali, tidak dibiarkan, masih gempuran demi gempuran. Kali ini nomor punggung 4 hari ini berbahaya. Nomor sebelas terjadi kemulut, nomor punggung 6 di sana tidak dibiarkan tadi. Kembali terjadi perebutan bola, umpan tarik bersemu. Kali ini nomor punggung 13 berbahaya, aksi pendekar. Nawi di sana nomor punggung 10 tidak diberikan ruang saudara Nawir tadi. Iya bola marir sangat baik, sangat tenang, berbahaya. Tidak ada kawan yang dituju, masih mampu diselamatkan. Terjadi perebutan bola di sana. Iya sangat jelas tadi tarik tadi kemulut. Iya tidak diberikan ruang, hanya lagi-lagi masukkan lemparan ke dalam. Bigen jauh ke depan, Bigen masih, iya tidak ingin mengambil resiko tadi. Pertahanan yang dimiliki dalam Bigen di sana jauh ke depan, apa yang terjadi? Mampu diamankan dengan baik. Iya luar biasa saudara-saudara. Kali ini Perseu Antonius nomor punggung 9. Hari Bali utang ini luar biasa. Kali ini Nawir nomor punggung 10 bola menangir jatuh saudara. Sebuah koyang sara tadi saudara-saudara. Kali ini berbahaya, serangan balik cepat. Anton di sana luar biasa. Mana pendukung Persemu FC? Iya, mana pendukung Mandar? Sangat luar biasa, kembali ke lapangan berbahaya saudara-saudara. Disapu saja tadi oleh Yas. Lagi-lagi sebuah koyong sara. Kembali Irwansa di sini, duel bola udara. Sangat baik. Lemparan ke Simon, terlalu lama Simon. Bahaya sang kapten, iya bukan merupakan sebuah pelanggaran. Nomor 10 di sana saudara Nawir sudah kontrol bahaya. Wasit ya, pergantian penjaga gawang ya dari Mandar FC nomor 4 jadi gawang. Ya nomor 4 jadi gawang dari Mandar ya, Arlan jadi gawang. Cepet baju cina. Luar biasa. Iya, peluit panjang sudah dengan skor masih kacamata. Akhirnya 2-10. Hanya bermain imbang dan dilanjutkan dengan penentuan lewat itik putih. Oke, kunci lagu, Bang.
terima. Terima. Tendang pertama.